So kita banyak main lagu Striper, kumpulan Striper. Striper ni kalau rasanya ada orang main tapi tak banyak sebenarnya. Tak banyak sangat band-band Striper ni. Banyak sibuk dengan Loudness, dengan Dio lah. Kan Iron Maiden lah. Kita main Striper pasal suara dia ni ada dia tinggi lah. So dia tinggi. Jadi itulah. Itulah bermula lah dari situ lah kan. Apa? Maknanya line up yang orang cakap Metal Wizard yang generasi yang dengan aku lah. Ha, kan? Ha, tu kita mengorak betul lah. Betul-betul full 110% punya bantai kan. All out kan. Masa tu kita mula buat start demo tu. Kalau nak kan demo, masa tu Eri dah nyanyi. Hantar kat BMG, fail. Fail. No, orang cakap, pasal apa? Pasal Eri pitching dia. Cik. Masa tu tahulah kita ni muda lagi kan. Jadi kita terlepas pandang tentang sebab pitching ni maknanya tak alert. Tak alert lah dengan pitching ni sangat kan. Kita duk rupanya dengar. Dia menyanyi banyak flat lah suara dia. Maknanya nyanyi tu nyanyi lah betul lah. Tapi dari segi technical pitching, ada flat, ada ni sharp. Jadi benda-benda tu lah yang orang sana dengar. Jadi tapi bila kita dah lama-lama kita faham lah. Betul lah. Kan kita mula kata apa benda yang salahnya ni kan kita masa tu yang macam okey lah. Siapa ni Aziz Bakar? Aziz Bakar. Aziz Bakar dia sang tepek terus. Kalau nak maju cari penyanyi lain ni kata kata sentak ke. Lagu hantar tu lagu sendiri. Lagu sendiri lah. Demo lah. Nah, demo. Masa tu dah terlibat dengan demo ni dah. Masa tu arwah Lan ada sekali lah. Masa tu Ice main drum, Burn main keyboard dia. Awal yang terlibat semua lah tu. Cuma masa kita nak pergi buat recording ni, dah dapat tawaran untuk recording ni, Lan tak nak. Sebab dia nak jaga, dia nak menerokan apa legasi ayah dia jual ayam tu. Business. Business kan, dia jual business, ayam. Di toki ayam lah. Jadi dia tak nak ikut ni. Tak nak. Dia rasa, yelah mungkin sebab lagi pun dia dah kahwin macam tu kan. Jadi dia kena berkorban dapat tu. Tapi lepas pada tu dia memang tak main sangat dah. Ada. Tapi berhenti. Tapi sebelum tu memang sebelum us join tu memang dia main. Kita banyak tour Pahang memang dia ada masa tu. Weh banyak jasa dia tu. Banyak jasa dia dengan aku. Kenapa sebab dia juga kan. Dia seorang yang berkaliber lah main gitar dia. Memang kalau masa tu aku dengar Joe Bermak dengan dia main solo lagu Holy Diver pun tu. Lan ni punya lagi kemas lah masa tu. Maknanya dia bagus lah. Bukanlah kata dia dengan Joe tu. Tak. Maknanya dia bagus. Tak adalah nak kata dia bagus pada Joe tak. Ataupun Joe bagus dia tak. Kira level masing-masing ada lah. Okay. Lepas pada itu, kita orang hantar demo tak gagal. Lepas tu, selepas pada itu kita main macam biasa lah. Main tempat kahwin kan. Dengar cerita Burn balik daripada KL dia kata ni kita dapat audition ni. Kita kena pergi audition ke KL. Oh audition. No audition nak jadi rekod artis lah konon. Kita orang pergi dekat studio FGM masa tu kita orang audition. Kita orang tak hantar demo. Tak hantar demo. Masa tu dengar cerita kata apa ni siapa Lan Gama pun dia membantu lah daripada segi nak dapatkan lobang tu kan. Terima kasih lah dengan dia tu. Kalau maknanya ada lah cerita kalau tak ada dia tu mungkin kita tak dapat lagi kan. Ngelan Kabel lah. Sebab dia dah dengan kumpulan apa masa tu agent ni. Kan dengan agent kan Lan dan dia dengan agent masa tu dia dah popular lah Lan masa tu maknanya dia dah ada nama Lan Gama ni. Dia orang baik. Maknanya dia menolong kita ni gitu untuk mendapatkan benda ni kan. Lepas pada tu kita audition, kita dapat tu audition dekat FGM tu kata dua kali je bukan gitu lah. Sekali dua kali aku pun lupa dah. Lepas tu Thomas nak dengar itu yang dia kita kena audition kita buat masa audition tu
rakam tak kat studio recording eh? Rakam terus lah. Dia rakam lah. Dia tengah. Betul. Kan? Dia cuma cerita dia masa masa tu kenapa kita dua kali tu ialah first producer sebenarnya Usop Kortasa. Nah, ya ya. Bukan apa? Thomas. Michael Thomas. Jadi kenapa dia ditukar tu kita pun tak tahu sebenarnya. Tak tahu. Kita pun tak tahu. Bukan kita pun tak tahu tiba-tiba kita kena main lagi sekali. Ha, cerita dia ha, kan. Kita main lagi. Kita tak tahu pertukaran penerbit tu kita tak tahu kenapa. Kenapa. Jadi tu atas syarikat ni lah kita ikut je lah nak, kan kita pun dah tunggu nak, kan nak jadi dapat peluang jadi recording artist mana nak bunyi-bunyi lagi ikut je kan kan ha, tapi ketika tu pun masa kita ghost time balik sikit ketika tu pun nilah masa tu macam dah macam mana cakap macam dah patah hati lah patah semangat pun ada macam dah malas aku ketika tu pun masa diraup tu sebelum aku tahu keputusan ni aku ingat lagi yang aku terfikir nak cakap dengan budak-budak ama aku tak boleh aku gerak dulu lah aku gerak balik KL balik lah kan macam tak ada apa kan pasal tak ada apa tu rasa apa pasal aku rasa tu aku dah dekat rumah Lee tu satu tahun lebih dah duduk lah bukan dua hari bukan seminggu dua minggu satu tahun lebih dah satu tahun lebih dah tu berapa lama macam-macam benda dah aku teroka kat rauk tu ikut dengan diorang kan pergi sana jalan sini jadi aku rasa macam tapi itulah nak cakap kan nak jadikan cerita rezeki tu dah sampai untuk jadi recording artist yang bila Ben cakap dapat kan so dia jadi macam apa balik lah hilang lah semangat tadi yang tu terus lupa lah tak okey lah kan jadi semua tu itulah bermula tu lah siap-siap semua sob terus pergi tu macam dia cakap dia terus lah audition tadi kan semua tu aku rasa masa tu audition dengan Usop ni aku rasa lagi pun pendapat aku lah masa tu aku rasa tak sesuai dengan Usop sebab dia bukan orang yang membuat lagu rock tau jadi secara tak langsung aku dah pernah dengar album May kan dengan Thomas Sam jadi aku suggest dekat Mr. Goh ni aku nak Thomas Sam itu dia cari Thomas Sam tu dapat itu aku kau tahu tak masa kita mula untuk masuk recording studio ni kita orang terperak dalam 36 jam tak keluar-keluar daripada studio tu. Dalam studio? Nak buat demo tu? Bukan. First recording. Oh, okey. 36 jam. Otomosan ni biasalah. Dia depan kita, dia kutuk kita, dia belakang, dia puji. Itu cara dia Otomosan ni. Ini main macam cara dia nak maki carut je. Yeah. Tapi kat belakang ada cerita kat orang, kita bagus. Itu sebabnya masa first album kita orang tak guna session ni. Memang full album tu kita orang main sendiri semua. Main sendiri semua. Ni yang recording aktif ni lah. Ha? Dalam ni Metal Wizard ni belum lagi. Masa tu masih nama Metal Wizard lagi. Metal Wizard. Bila lagi. Kita orang dah dapat rahsia tu, nah masa itulah saranan nak tukarkan nama lah apa. Jadi tukar lah, meditasi. Itu je sebenarnya. Daripada recording tu nak tukar nama tu. Meditasi lah. Meditasi lah. Maknanya album pertama lah. Dalam album pertama lah. Masa tu album hampir siap dah masa tu. Kena tukar nama. Jadi kita kena tukar. Sama meditasi tu. Bos setuju je okey. Apa jalan lah. Sebenarnya luck kita orang ni sebenarnya dalam recording ni kan. Bukan nak kata kita orang ni hebat sangat tapi management daripada tu mungkin tengok image kita orang ni ada tak? Image dah ada dengan mok panjangnya semuanya kan. Mana dia rasa star quality tu dah ada tu. Focus. Rasa-rasanya lah tapi memang Mr. Go tu sayang gila dekat kita orang ni. Dibanding kita dengan grup-grup lain yang ada dalam PMI tu memang dia jaga kita orang ni macam kira anak emas lah. Sebab dia tengok image kita orang dah ada kan. Walaupun kadang-kadang Burn ni bukan jenis suara yang tinggi tau, high pitch. Tapi dia ada tone unik, suara dia sendiri. Unik dia. Jadi Burn, Mr. Go nak juga Burn ni cuma yelah
Nanti kan kita cerita lebih ke, orang cakap kita puji penyanyi sini pula. Tapi tak. Sampai sekarang ni, sampai sekarang ni aku tak pernah jumpa suara macam Ben. Cerita dia. Kan? Nah, itu je. Aku tak pernah jumpa tak? Kau pernah jumpa tak penyanyi macam Ben? Suara macam dia? Tak ada. Ha, penyanyi lain banyak kan? Penyanyi lain banyak kan? Penyanyi lain banyak kan? Kan? Sekarang ni, penyanyi macam Mae pun dah ada suara macam Mae. Walaupun kau ambil Mae tu unik kan? Memang. Tapi ada juga ya. Iya, dia ada tu. Tapi Ben ni memang tak ada. Aku tak pernah dengar lagi orang menyanyi suara dia, macam dia. Sebab yang ini kita cakap sebagai pemuzik dia. Tapi orang lain pun bercakap benda yang sama juga. Yelah, kan? Tentang suara Ben tu unik kan? Nah, bukan kita cakap bagus tapi unik. Unik. Memanglah. Kalau ikut ketiga-tiga, suara Ben ni bukanlah sesedap mana pun. Tapi dia ada tone suara dia ni. Dia satu macam suara dia yang orang dengar tu lain, orang tahu tu Ben nyanyi. Dia nyanyi lagu, kalau dia nyanyi lagu Tamil pun orang tahu. Tahu. Kan Ben tone nyanyi. Dia. Ha. Tone tu lain. Macam Awi dengan Zul, Andy Black. Kan kadang-kadang kita dengar betul-betul. Kan? Baru kita boleh tahu yang mana Awi, mana Zul kan. Ha, tahu ajalah. Awi. Ben ni aku boleh banding kebandingkanlah. Kadang-kadang aku dengar dia ni macam suara, bukan suara dia, macam cara teknik itu macam Bruce Dickinson tau. Suara macam tak sampai. Tapi nyanyi macam tu tau suara dia. Kau tengok kadang Bruce Dickinson, Iron Maiden kan, macam tak sampai suara dia kan. Tapi tinggi suara. Aku pun tak tahu. Kadang Ben nyanyi, bila aku nyanyi balik lagu-lagu dia nyanyi, lagu apa-apa, tinggi suara. Tak boleh kan. Nampak macam tak tinggi, macam senang kan. Macam Arwah Salim lah. Kan lagu-lagu ni kan, kita rasa macam senang nyanyi. Rendah kan, aku nyanyi. Mampu kan. Nampak tinggi kan. Epis gila tau, Salim tu. Jadi itulah, jadi cerita. Album pertama tu lah yang membuatkan meditasi tu apa, melonjak naik. Tapi paling shock, paling best sekali ialah bila kau jadi artis, apa yang paling best sekali? Bila dah jadi artis, tentu sekali first kali kau punya gambar keluar kat paper, itu yang paling best sekali. Paling best sekali. Paling best sekali. Kan? Itu belum lagi. Ini mula-mula lagi paper keluar. Itu mula-mula keluar. Album tak release lagi tau. Tapi gambar dah keluar dah. Gambar dah keluar. Jadi kita punya semua tu, kita sign contract tu saja. Mana sign contract dah jadi artis tu. Itulah first kali gambarnya melimel lah. Melimelnya suruh khabar itu gambar yang pertama keluar kan. Photoshoot je itu daripada gambar studio. Gambar studio tu bos pun happy, bos tengok ada orang kata apa, ada aura tu ada. Kemungkinan dressing satu dia. Ya betul, dressing. Kemungkinan satu, pasal kita dulu titik berat kan pasal pakaian. Memang daripada dulu pun sebelum jadi artis pun memang kita pakai betul-betul lah. Yalah, bukan pakai rock tu pun ada cerita juga. Ada juga rock yang tunggang langgang kan pakaian. Tapi, nak jadi rock tapi pakaian lah. Kalau dengan selekeh kan. Tak kena, rambut tak jaga. Kita orang pakai, bukan cakap kita orang ada duit. Memang mana kita orang ada duit masa tu. Kan, belum jadi artis kan, pendapatan mana ada. Tapi orang cakap apa yang ada keliling kita tu, benda yang keliling kita tu apa ada? Kain ansi ke? Kain selendang. Itu yang jadi pakaian lah. Adik-beradik kita punya, perempuan punya selendang. Kau kena pandai tau match kan baju dengan colour kan. Okey, contoh kat seluar macam ni, baju tu kena lebih kurang sama. Jadi kita lebih kecenderung ke situ tau. Masa kita suka tengok magazine rock-rock daripada barat kan. Macam ni dressing dia. Cuba kau tengok ni, kita punya cover album untuk second album Bidadari. Kau tengok kita punya dressing lah. Ada klien kan, sian dengan button seluar ni. Dia letak button tu, button butang seluar ni. Dia pergi kedai tempah banyak, berapa berat seluar tu. Aku punya baju tu mak aku jahit. Kain perca je buat. Kain perca. Dia menjahit. Jadi kain perca, kain lansir pun kau letak je lain tu, mak isi je. Masih ada lagi baju tu.
Ada lagi. Jadi buat jadi pakaian tu, kita pakai tu bukan macam terlalu sangat. Memang kita ada di sponsor. Ada. Memang kita ada di sponsor, tapi kita lebih suka pakai yang okey rock. Rock tapi dalam image rock, tapi dengan berbagai cara tau. Bukan maknanya satu jaket semua jaket sama je, bukan macam tu. Kan kasut sama. Kita memang ada orang sponsor, tapi kita lebih suka kita sanggup tau sampai beli kain sendiri, pergi kedai tempah baju tu buat macam ni. Jadi tapi aku tak sangka Ian tu boleh buat luar. Tapi itu memang pelik ah. Lah button tu susah satu. Banyak tu. Elok seluar tu 1 kilo jadi 4 kilo. Itulah cerita dia. Maknanya pakaian tu penting sebab sebagai artis, tak kisahlah artis apa, kau pop ke apa ke, dangdut ke, pakaian tu kena. Kan? Jangan pakaian tu. Penampilan tu kena. Jangan pakaian tu. Tapi seorang ada sekejap, tapi aku tak nak cakap lah siapa kan album kumpulan tu. Kita punya managing boss lah. Bila nak datang je orang, dia ni dah jadi recording artist tapi kena bantai. Tak tahu benda yang bos dia tak suka, tak kena dengan dia. Ada malah nak cakap kan. Bukan karakter. Penampilan. Ha, dia hari-hari kena entam. Kadang bila datang memang kena entam. Kadang-kadang kesian aku tengok diorang. Ada benda yang tak kena. Aduh. Tapi kalau zaman-zaman tu dulu, image tu penting. Ya, masa tu image memang penting. Lagi satu. Pada kita orang ni dulu. Kita ni macam nak cakap masa-masa time zaman dululah, zaman time-time mula dulu, zaman muda. Kita orang macam saya nak cakap lah. Aku nak cakap benda ni macam kan orang salah erti kan pula. Macam kita tempat waktu macam perfect. Maksud tak? Perfect. Dia macam serata. Serata sama tau. Sama. Dia tak ada seorang terkurang macam tu lah maksud dia. Sama, dia perfect. Kebetulan masa tu bila kita tengok tu dia perfect sama. Jadi penampilan tu nampak menarik penampilan tu nampak menarik dari segi yang aku tengok lah, dari segi aku tengok. Okey. Jadi masing-masing tu karakter dia ada. Dia bukan whole dini pada dini, tak ada. Sama, semua kuat empat-empat tu. Kan? Jadi bukan sebulu tu. Perangai. Kan? Ini karakter band, dia. Jadi betul sebenarnya bila kita cakap dalam muzik, benda ni bila kita main muzik, kita dapat duit. Benda ni adalah bisnes sebenarnya. Kalau orang nak tahu betul, kan dia bukan benda main-main. Bukan-bukan. Bila dah masuk recording, kau cari duit dalam ni, dia jadi serius. Dia bukan jadi hobi. Dia jadi pendapatan. Menjana pendapatan dalam muzik. So, jadi dekat situ, orang kena ambil berat pasal pakaian tu semua tu. Bukan main-main tau. Itu salah satu kau punya bidang tu sekali tu. Dia fokus dia. Dia orang tekan ke pakaian dia nak tengok penampilan tu. Penampilan apa. Muka dia tak kisah dulu. Sekarang muka nak jambu, nak cantik. Kita orang tu, untuk first album, kita orang banyak dapat sponsor tu. Sponsor ini, kasut. Kita orang, kalau setengah biasa band-band rock yang ada, dapat sponsor satu je. Satu je. Kalau kasut, terkasut je lah. Baju kau buat sendiri dah. Kita orang tidak, dengan baju, dengan kasut, dengan seluar. Lepas tu ada lagi yang lain. Dapat lagi, sponsor lagi. Banyak kita dapat. Daripada first album, sampai second album lah. Third album ada juga. Tapi third album ni dah tak mewah dah. Sebab dah rambut kena potong lah masa tu. Jadi kita orang pakai coat tu. Nak sesuai lah. Aduh, spoil betul lah masa tu. Itu pasal sponsor juga lah. Terpaksa pakai. Kalau tidak, kita tak nak pakai itu. Walaupun rambut pendek, kita orang boleh pakai yang rock lagi. Kan? Macam Metallica rambut pendek. Tapi rock lagi nampak. Maksudnya. Tapi terpaksa pakai sponsor kan. Jadi masa tu, orang cakap,
benda-benda yang orang cakap macam pakaian tadi lah kan. Dia kena sekali datang dalam package. Ha, dalam tu dia tak boleh main-main. Benda ni music business ni kebanyakan kerana apa, banyak yang ada yang fail. Kita kena kaji juga band, berapa banyak band yang fail. Band Malaysia ni yang ada orang tak kenal tau band tapi ada album. Kan? Ada album band ni. Bukan kita nak cakap dia orang ni teruk ke apa, tak ada, bukan. Tapi rezeki masing-masing, dan mungkin tu dah sampai dia tak dapat pergi kan, dia rezeki dia tak dapat naik kan. So berapa banyak tau band-band ni tu. Jadi cerita dia bukan senang nak, pasal bila kau jaga benda yang aku cakap.